dari matriks soal tentukan hasil penyembuhan dua matriks berikut. Diketahui ada dua matriks 2 min 4 5 1 ditambah matriks 1 4 6 min 2. Ditanya berapa hasil penjumlahannya. Jawab. Nah, sebelum menjawab, saya jelaskan sedikit mengenai konsep penjumlahan matriks. Jadi, syarat matriks dapat dinyalakan adalah pertama, ordonya harus sama. Coba kita lihat sebelah kiri, ordonya adalah 2 kali 2, sebelah kanan adalah juga 2 kali 2. Berarti matriks ini bisa dijumlahkan. Nah, dalam menjumlahkan, itu yang kita jumlahkan adalah matriks elemen pada matriks dengan posisi yang sama. Contoh yang ini 2, kita jumlahkan dengan 1, min 4, jumlahkan dengan 4, dan begitu juga yang lainnya. Oke, kita sekarang akan langsung jawab. 2 min 4, 5, 1, ditambah 1, 4, 6, min 2. Sama dengan 2 tambah 1, min 4 tambah 4, 5 tambah 6, 1 tambah min 2 sama dengan 2 tambah 1, 3 min 4 tambah 4 0 5 tambah 6, 11 1 min 2 tambah min 2 adalah min 1. Jadi hasil akhir dari penjumlahan matriks 2 min 4, 5, 1, ditambah dengan 1, 4, 6, min 2, adalah 3, 0, 11, min 1. Oke, jadi ini hasil akhirnya ya.